Hai Toppers, selamat datang kembali di channel Top Info. Saat menyaksikan film laga atau mungkin thriller, kita sering menyaksikan tokoh yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Mereka melakukan pembunuhan kepada target dengan cara yang sangat mengerikan. Ada yang ditembak dari kejauhan, ditusuk, ditabrak dengan mobil, dan lain sebagainya. Dalam sebuah film, kita bisa menyaksikan betapa profesi itu benar-benar mengerikan dan tidak semua orang dapat melakukannya. Terlepas dari film atau cerita fiksi, pembunuh bayaran nyata adanya di dunia ini, Toppers. Mereka hadir membawa kengerian kepada semua orang karena dapat mencabut nyawa dengan sangat cepat. Di Indonesia sendiri, pembunuh bayaran bukan sebuah profesi yang lazim. Selain melanggar hukum dan tidak berperikemanusiaan, profesi ini sulit sekali untuk dilakukan. Nah, masih tentang pembunuh bayaran, berikut ini kami telah merangkum beberapa pembunuh bayaran paling ganas di Indonesia. 1. Umar Jaya. Umar Jaya adalah seorang pria yang menjadi pembunuh bayaran di Sumatera Barat. Ia mengaku telah melakukan pembunuhan kepada pemilik salah satu kampus di Padang pada tahun 1996. Peristiwa ini dilakukan oleh Umar dengan beberapa rekannya yang kini telah meninggal dunia. Akibat perbuatannya itu, Umar dipenjara selama 11 tahun dan baru bebas pada tahun 2011 silam. Sebelum pembunuhan dilakukan kepada pemilik kampus di Padang, Umar pernah beberapa kali terlibat kasus perampokan. Pada kejadian ini, ia juga kerap melakukan pembunuhan dengan sangat kejam. Bahkan setelah bebas dari penjara, ia tetap melakukan penjamretan dan juga menyebabkan korban meninggal dunia. 2. Iwan Cepi Murtado. Iwan Cepi Murtado adalah salah satu pembunuh berdarah dingin yang pernah membuat Indonesia menjadi gempar. Ia beberapa kali melakukan pembunuhan terhadap pengusaha kaya raya atas perintah para pembesar negeri ini. Mereka dianggap mengganggu proyek sehingga wajib dihabisi dengan sekuat tenaga tanpa kenal ampun. Selama melakukan pembunuhan, Iwan dikenal sangat lihai dalam membidik korban. Ia selalu melakukan pengamatan dengan baik selama beberapa minggu. Iwan mempelajari setiap gerak-gerik dari calon korbannya, dan setelah dirasa memahami perilaku dari korbannya, ia mulai melakukan eksekusi dengan menusuk korban hingga tewas seketika. 3. Mula Warman. Mula Warman adalah salah satu pembunuh bayaran yang melakukan pembunuhan pada kasus yang besar. Ia bersama dengan rekannya melakukan pembunuhan kepada Syarifuddin Kartasasmita yang merupakan Hakim Agung MA. Peristiwa ini dipicu karena kasus tukar guling Goro Batara Sakti yang masih termasuk dalam yayasan milik Soeharto. Setelah dilakukan penyidikan, diketahui bahwa pembunuh dari Hakim Agung Syarifuddin Kartasasmita adalah Mula Warman dan Bob Hasan. Kedua orang ini diperintah oleh seorang petinggi yang ternyata putra dari Soeharto. Dari pengadilan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Tommy Soeharto akhirnya dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman penjara 15 tahun. 4. Gunawan Santoso. Sebenarnya Gunawan Santoso bukanlah eksekutor dari kasus pembunuhan terhadap Budiarto Angsono. Namun, ia bekerja sebagai perancang. Di tangannya, rencana pembunuhan mengerikan itu dilakukan dengan sangat mengerikan. Dia berusaha membunuh mantan mertuanya sendiri hanya karena sakit hati di penjara pada kasus penggelapan uang. Setelah dipenjara, Gunawan sempat melarikan diri dan melakukan face off. Ia lalu bersembunyi dan melakukan rencana pembunuhan ini. Dari rencana yang telah dibuat, akhirnya eksekusi yang mengerikan itu kemudian dilakukan. Budiarto Angsono akhirnya dibunuh dengan ditembak dari kejauhan. Pelakunya adalah 4 marinir yang disewa oleh Gunawan Santoso yang masih kaya raya itu. So, Toppers, itu tadi pembunuh bayaran paling ganas yang ada di Indonesia. Mereka melakukan eksekusi dan juga perencanaan matang untuk menghabisi nyawa korbannya. Dalam pikiran mereka, nyawa manusia bukan apa-apa, bahkan tidak lebih berharga dari uang.